Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam ternak, salam sukses untuk kita semua. Kembali lagi di channel Irfan Kamil Farm yang beralamat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan bisa WA di 085-856-400-108 ataupun di kolom komentar. Alhamdulillah, kita saat ini berada di Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban untuk pengiriman 4 ekor buntingan, 2 ekor indukan, 2 ekor lagi spek masih dara. Yang hitam dengan yang duduk itu dara, dan yang coklat dengan depannya itu posisi indukan, dan yang bukan dengan dorper yang belakang sendiri ini. Ini dengan merino indukan, dan yang depan paling depan itu apa? Depannya coklat ini. Depannya lah itu lokal yang apa? Bunting dengan dorper, hitam dengan depannya yang tidur itu dara teksel. Suasana di kandangnya di Desa Montong, di Kecamatan Montong. Desanya Desa Maindu. Ini yang indukan lokal, bunting dengan dorper. Kalau spek indukan ini biasanya kita jualnya ya 3,5 juta. Dan beliaunya ambilnya semuanya yang 3 jutaan lah. 12 juta belum masuk ongkir, ongkirnya 800 ribu. Ini dara-daranya. Dara teksel dan indukan kawin gembul ini. Kawin merino yang indukannya. Ini 12 juta 4 ekor. Belum termasuk akhir lah ini. Ini daranya masih pada belum well, yang itu laktasi 2 mau. Kalau yang coklat ini indukan laktasi ketiga. Ini mau membuat peternakan domba karena merawat peternak kambing lah. Khususnya itu belum bisa maksimal. Dan pakan yang ada itu mayoritas untuk domba, yaitu berupa tebon jagung, rumput pakcong, dan odot itu. Dan ini yang dara yang kita kirim dulu. Ini harga kemarin 3,5 juta ini. Ini kandangnya sederhana. Ini spesifikasi teksel bunting dorper ini. Tapi kalau kita lihat kualitasnya, indukannya pakannya kurang berkualitas lah. Nanti kita lihat pakannya dan kita review pakannya bagaimana. Tapi susunya sudah mulai turun lah, sudah mau melahirkan ini. Dan yang ini indukan dari peternak sekitar. Ini pakannya fermentasi tebon jagung. Ini biasanya kalau domba itu sebaiknya diberi tambahan bekatul dan apa konsentrat untuk pakan menguat. Kalau memeliharanya domba-domba standar atau domba lokal, mungkin dengan hijauan segar itu tidak masalah lah. Biasanya teman-teman yang dengan populasi banyak dengan jenis atau genetik teksel itu biasanya ambilnya pakainya ada pakan penguat biar ADG-nya lebih maksimal lah.
dan utama pakan penguat itu sendiri untuk breeding domba itu sangat dibutuhkan untuk indukan biar cempe beranak dengan selamat dan adiknya bagus lah. Nanti kalau pakannya kita bagus, itu nanti indukannya berkualitas dan cempe itu ya berkualitas juga karena didukung dengan susu yang berkualitas lah. Biasanya yang teman-teman melihat di kandang saya, indukan saya itu kalau dara ataupun indukan itu pasti bagus-bagus karena ya kita sebisa mungkin biar tidak bingung lah kalau setelah melahirkan indukan kalau kantong susunya besar itu biasanya nanti gati atau kasih sayang pada cempe itu bagus. Beda dengan yang kantong kecil itu biasanya kalau melahirkan nanti ada kendala. Ini yang dari kita jantan yang kecil itu. Ini crossingan Dorper. Kita bisa lihat apa tubuhnya, ini pakannya kurang. Jadi untuk jantan sendiri sebaiknya ya kalau untuk jantan itu sendiri lepas sapi itu sebaiknya diberi tambahan atau dukungan konsentrat biar postur tubuhnya baik dan yang utama biar tidak seperti yang F2 saya dulu karena faktor pakannya diirit, pakannya tidak dimaksimalkan, hasilnya kurang berkualitas padahal dari genetik itu berkualitas. Jadi untuk teman-teman yang punya jantan bagus itu yang jangan di langsung banyak serat lah. Yang utama genetik-genetik bagus sebaiknya ya ditunjang dengan pakan-pakan penguat berupa konsentrat lah. Biar nanti pertumbuhannya bagus dan untuk pejantan juga terlihat bagus lah. Tapi kalau kita masih merintis, yang saya sarankan ya biasanya pakan diolah, difermentasi. Nanti untuk jantan itu 50-50, akan fermentasi dan 50% pakan penguat berupa konsentrat itu 50%. Agar nanti kualitas dari jantan itu terus bagus lah. Dan ini di kandang Maindu ini kambingnya mungkin akan direhab bertahap setelah gemuk nanti mau dirubah ke domba. Harapannya biar lebih mudah untuk mencari pakan dan beternaknya lah. Mungkin sekian dan terima kasih jika ada salah kata.